Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini NU Jabar Channel YouTube yang dikelola oleh Media Center PWNU Jabarat kehadiran tamu yang sangat istimewa yaitu Kang Sony Bebek ya. Amin, amin. Kita karena ada tamu istimewa, kita akan berbincang-bincang dengan Kang Sony Bebek. Ini jarang sekali Media Center ini kehadiran seorang yang di media sosial itu sangat populer, apalagi dalam media musik, terus hobi dan lain sebagainya. Kita berbincang-bincang tentang cerita-cerita Kang Sony Bebek. Kang, saya penasaran itu mendengar ada nama belakang Akang dikenal dengan Bebek gitu. Nah, Bebek itu apa Kang? Ada Sony terus Bebek. Iya. Yeah. Itu sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk warga NU Jabar Online. Nama Bebek itu sebenarnya yang ngasih nama tuh teman SD, Pak. Teman SD tuh mungkin karena bibir saya juga Bebek. Mungkin karena cerewet katanya, kata teman-teman SD. Tapi entahlah reasonnya apa ya kan. Tapi yang pasti dari SMP, dari SD sudah dipanggil itu Sony Bebek. Kemudian masuk SMP, di lalahnya teh ada teman SD yang masuk satu SMP. Manggilnya Bebek. Jadi semua ikutan. Teman SMP. Keluar dari SMP masuk ke SMA, ada teman SMP dan teman SD di situ. Manggilnya Bebek, jadi semua ngikut lagi. Akhirnya masuk kuliah semuanya sudahlah, saya orang sudah tahu itu Sony Bebek ya, sudah ya. Betul. Jadi manggilnya si Bebek aja itu dulu, teman-teman tuh nggak pernah ada yang manggil Sony. Jadi bak-bek aja. Pada saat masuk dunia industri media, biasa kan sok pakai nama istilah gitu ya. Yang lain pakai apa, saya bingung pakai Sony apa. Ya sudah, karena memang saya sudah terbiasa pakai nama Bebek, pakai Sony Bebek aja sudah. Jadi sampai sekarang pun begitu. Bahkan mertua saya sekalipun manggilnya ente Sony Bebek. Istri saya pun begitu. Keponakan-keponakan saya pun begitu, Om Bebek manggilnya, ada yang Wa Bebek. Tapi alhamdulillah bagi saya itu rezeki sebetulnya. Rezeki. Rezeki. Gimana ceritanya itu? Rezeki karena di industri media ya, di dunia hiburan, bahkan dulu di radio dimanapun, bahkan ketika saya nge-MC, jadi presenter, jadi apa, tetap menggunakan nama itu Sony Bebek itu. Buat saya itu bukan azab, bukan panggilan hinaan. Justru ketika ada yang manggil Son, jarang saya ngaliat gitu, karena berarti orang itu nggak akrab gitu dengan saya. Nggak akrab kalau yang manggil Bek, oh itu pasti kenal dekat banget. Masuk ke kampus, banyak mahasiswa juga yang nonton acara saya, banyak yang sering juga hadir di konser musik, manggilnya juga Pak Bebek, jadi nggak Pak Sony, manggilnya Pak Bebek. Dan Akang santai-santai aja ya. Santai aja, seneng kecil. Iya, santai, seneng aja, malah orang yang kalau di rumah, karena memang tetangga tidak, anak-anak kecil tidak tahu itu, jadi manggilnya tetap Pak Sony. Jadi tiap pagi tuh, ini lucu juga, setiap pagi tuh banyak anak kecil, anak-anak tetangga nyamper tuh justru baru dak nitik gitu. Pak Sony, tiap pagi tuh di luar tuh udah ada 5 orang anak kecil. Lu bercerita apapun itu mereka mau, itu lucu. Jadi nama Bebek itu sudah jadi nempel terus gitu, Bah. Iya. Terus kalau aktivitas kan bisa bicara aktivitas sekarang itu? Iya. Saya sekarang sedangnya sih memang lagi fokus di Uninus. Karena kebetulan saya juga ngajar di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Nusantara. Kemudian saya masih juga siaran di Regeneration di DC-DC. Kemudian ada Dalton Ngobat juga. Karena kebetulan saya juga termasuk kreatornya Dalton Ngobat. Kemudian sekarang saya dapat lagi program dari DC-DC itu, Regeneration Virtual. Jadi lumayan itu aja lah kesibukan mah, sama diundang jadi pembicara untuk training-training public speaking aja gitu, Bah, sebetulnya.
Nah, yang menarik itu Kang, karena ada tim kreator di Dalton ya. Saya cek di Google, kemudian di Facebook Akang juga saya ngelihat pernah ada program cabai garing ya Kang. Betul, betul, betul. Terus dan beberapa saya search di YouTube juga Akang pernah ngeband. Saya sering nonton beberapa kali nonton nggak yang malu-maluin nyanyiin aja. Time Bomb. Oh ya, betul, kemarin waktu ya, kemarin waktu sama Time Bomb ya. Yang kayaknya nyanyiin Rolling Stone ya. Betul, gitu. Betul. Saya berkali-kali memutar itu karena seneng, karena nah, terkait media baru ini Kang, bisa cerita ya, ya. Bagaimana supaya Nahdien ini kan banyak nih. Betul, jabaran, betul, betul Kang. Bagaimana cara memanfaatkan media baru untuk dakwah keberislaman mereka, betul, kemudian aktivitas, betul, mereka ini kan. Betul sekali. Abah cuma ngasih isu yang keren barusan, Bah. Tahun 5-6 tahun ke belakang itu saya bikin sebuah makalah namanya adalah pemanfaatan new media dari sudut pandang Islam. Karena jauh-jauh sebelum kita ngomongin YouTube atau media sosial lainnya tuh, orang tuh sudah, orang-orang media itu sudah mulai khawatir dengan adanya konvergensi media. Konvergensi media itu ya ini yang sedang kita lakukan. Ada sebuah media, dianggaplah satu titik media yang semuanya ada di situ. Radio ada di dinya, majalah ada di dinya, TV semuanya di situ itu. Nah, itu konvergensi media itu adalah menyatukan semua media yang ada ke dalam satu channel, satu titik gitu loh. Makanya sekarang kita bingung disebut ongkoh radio tapi aya beungeutna gitu kan, itu kan seperti itu kan. Jadi kan jadi tidak tahu bentuknya apa lagi gitu kan. Ongkoh TV tapi adanya di internet gitu kan. Ongkoh majalah tapi tidak ada fisiknya gitu. Nah, itu konvergensi media. Tapi lambat laun orang tidak memahami itu, karena ternyata dampaknya cukup besar. Bahkan di dunia media ada yang namanya citizen journalism. Zaman-zaman dulu sudah digadang-gadang bahwa yang bagus itu citizen journalism ya Bang. Tapi ternyata citizen journalism yang ada di Indonesia menjadi agak mengkhawatirkan. Gimana itu? Misalkan saya tidak suka ke Abah Jumaah, ngetik tentang Abah Jumaah digoreng gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah bad impact sebetulnya. Harusnya pemahaman citizen journalism dari sisi keislaman mah harusnya ulah dipakai ngagogoreng atuh. Media baru ini teh harusnya konstruktif dapat dipergunakannya, bisa untuk siar salah satunya, bisa untuk mungkin mau dengan karya seni dihadirkan kepada publiknya. Jadi pemanfaatan new media ini harusnya bisa dilakukan oleh siapapun dengan konstruksi yang positif ya, gitu. Tapi kalau menurut Kang Sony, Kang Bebek ini melihat media new media ini sebetulnya warga di Jawa Barat khususnya sudah memasuki banyak ke situ ya. Betul, cuma, betul. Cuma belum memanfaatkannya secara maksimal begitu. Betul. Waktu menemukan cabai garing aja saya, sebuah program cabai garing itu sebuah kebetulan karena rasa penasaran. Jadi di Facebook kenapa ada fitur yang ngomongin tentang live event. Live event ini untuk apa sih bilang di FB itu ya. Saya klik, kemudian you are live gitu. Kameranya masih ngadep ke sana malah, itu kan jadi kikituan, ngapain ya. Terus akhirnya saya udah switch kameranya ke saya. Tahu-tahu orang nonton tung tung tung. Bahkan awalnya ngomong back mandi atau back, kok orang komen ya gitu. Ngapain ya orang komen mau-maunya gitu kan. Naon sih nonton orang gawe itu kan. Habis itu saya matiin. Setelah itu besoknya saya coba lagi sama anak saya yang perempuan. Terus live lagi. Jadi klik, nggak pakai judul, nggak pakai apa-apa karena belum mengerti saat itu, sambil ngerokok anak saya yang perempuan. Orang protes, baik aku itu ayah budak aww ngarokok kamu mah gitu, kamu mah tuh karunya budak itu, maksudnya begitu ya. Ada kepedulian dari mereka. Saya ngobrol, mereka nggak jawab, banyak komen. Oh, ini ternyata bisa dipergunakan. Habis itu saya bikin program namanya cabai garing, candaan bersama Sony Bebek dan Yoga PHB sambil nangkring waktu sama pemain tamtamnya PHB waktu itu. Bahkan setelah saya
browsing, setelah saya googling juga, ternyata itu adalah program talk show pertama yang menggunakan fitur live event. Jadi cikal bakal menjadi talk show di YouTube dan apa, itu dari situ sebetulnya. Maka saya daftarkan ke Museum Rekor Indonesia, apa, Museum Rekor Indonesia, kemudian sudah diverifikasi memang bahwa betul cabai garing adalah yang pertama menggunakan fitur itu. Alhamdulillah, saya bilang ada pengakuan dari orang, tapi untuk verifikasi ternyata kudu mayar oge. mending diakui ku NU lah saya mah. Daripada ku Muri. Iya, iya, iya. Terus Kang, generasi muda sekarang kan ya yang agak yang agak gaptek kan mungkin akan beralih dengan generasi-generasi baru nih. Betul, betul. Nah, bagaimana supaya media ini maksimal digunakan oleh orang NU ini? Betul. Untuk hal-hal yang kebaikan, itu caranya supaya menarik ditonton itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya kalau kita ngobrolin ikan dengan orang-orang yang menyukai ikan, rasanya pasti rame-rame pasti ditonton karena sama-sama. Rasanya tidak mungkin juga kalau kawan-kawan dari NU ngobrol di depan juga kawan-kawan NU, itu rasanya itu sesuatu hal yang memang kita biasa itu. Rasanya nggak mungkin kalau mau menarik atau itu urusan belakangan dulu. Tapi jika memang isu yang diangkatnya juga adalah keseharian di kita-kita, rasanya itu menjadi hal yang akan menjadi diminati. Keseharian orang. Betul. Bukan hal yang serius berarti. Betul. Jadi kenapa saya melahirkan program-program cabai garing, kemudian menginisiasi juga lahirnya Budi Dalton Ngobat, yang menggunakan basisnya ke dunia maya ya, ke dunia apa, cyber. Justru karena saya memikirkan bahwa orang tuh sudah bosen, orang sudah jengah dengan apa yang ada di internet. Ketika menyajikan hal yang serius, bahkan hoak, bahkan apa, saya harus mengisi kekosongan ini. Bahkan di TV sekalipun, orang sudah mulai, saya nonton di TV sekarang tidak ada nutrisi gitu kan. Semuanya flat. Makanya saya harus hadirkan sesuatu yang mungkin harus anti mainstream di mereka. Bercandanya ataupun mengkritisi orang dengan satir, mengkritisi orang dengan humor, itu kan NU banget banget. NU banget itu mengkritik orang, dikritik oleh NU itu seharusnya tidak akan sakit hati karena sisirian. Gitu kan, orang coba kalau orang lain dikritik oleh orang lain juga itu pasti ambek, tapi kalau orang lain dikritik oleh NU itu senyum. Karena memang melalui candaan, bahkan saya dikasih buku oleh Kiai Maman. Melawan dengan humor atau? Kiai Maman, saya lupa bukunya waktu saya berkunjung ke pesantren Al-Mizan oleh Kiai Maman. Canda dan tawa Gus Dur. Betul, itu saya dikasih bukunya oleh beliau. Jadi, canda dan tawa Gus Dur ya. Betul, bahkan kata Kiai Maman, lamun NU. Berdak NU teresep humor, kita dipertanyakan cina ke NU-annya. Wah, mau serius, Kang serius Kang, saya bilang. Ini Kang, beberapa kali akan bercerita tentang NU nih. Iya, iya. Terus tadi saya lebih baik tidak diakui oleh murid daripada tidak diakui oleh NU. Betul. Nah, langsung di quote itu. Ini. Kapan dan bagaimana ceritanya bersinggungan dengan NU ini, Kang? Betul. Saya ngaji tuh nggak pernah tamat, Kang, waktu dari sejak kecil itu. Bahkan, tapi bersentuhan dengan bahkan saya tahu ini dari Kang Haji Rano sebetulnya ya. Ada istilah-istilah itu. Kang Sony itu NU kultural katanya. Iya. Saya baru tahu. Tolong ceritakan, Pak Haji. Saya bilang ke Kang Haji Rano yang ngasih tahu NU kultural dan ada NU struktural katanya. Kang Son itu termasuk NU kultural katanya. Itu gimana? Oh, ternyata memang betul, karena saya lahir dari keluarga yang memang bermazhabnya Syafi'i, kemudian semua syariat dan segala sesuatunya memang NU banget. Tapi memang nenek saya, aki saya tidak menjadi anggota NU ya memang. Cuma memang seperti itu, tapi setiap pengajiannya begitu gitu loh. Setiap ada di majelisnya memang menghadirkan juga. Saya bilang berarti saya memang darahnya sudah di situ. Sampai pada akhirnya
saya memutuskan untuk mengaji karena saya tidak termasuk pemuda hijrah. Itu apa itu Kang? Saya bukan pemuda hijrah, dulunya nakal. Tapi sekarang teu nakal gitu ya. Menurut versi saya tadi teu nakal dan setidaknya menurut istri saya sudah tidak nakal lagi gitu kan ya. Tapi saya tidak menyatakan diri saya hijrah itu ya. Dah teu ka mana saya gitu kan. Oh iya. Teu keluar teu Islam baheula nah gitu kan. Saya tetap Islam gitu kan. Jadi saya tidak menyatakan diri. Bahkan boleh tanya ada Kang Dalton ya. Dalton dengan saya punya kaos judulnya adalah Pemuda Moal Hijrah. Tapi ada kata-kata kecil di bawahnya, da enggeus gitu. Enggeus gitu. Jadi nah saat itu saya mulai mengaji kembali ke pesantren Sumur Bandung yang notabene Pak Kiai itu juga Pak Abah Ahmad itu pengurus NU Cililin ya Pak Kiai itu. Kemudian sampai akhirnya saya ditarik ke Ninus untuk mengajar dan ya sudah di situ saya ketemu dengan orang-orang NU. Betul, keluarga besar NU, kemudian saya mengaji juga ke Mas Astro. Karena Les Bumi PBNU betul. Saya mengajinya, saya menjadi santrinya beliau. Jadi setiap 120 pesantren saya berkunjung dengan Mas Astro, itu sebuah kesempatan besar. Jadi saya setiap kota saya mengaji ke beliau. Saya terus mendapatkan pencerahan-pencerahan dari beliau, dari Mas Astro. Makanya ya sudah alhamdulillah saya menjadi keluarga besar yang justru baru sekarang diajakin sama Pak Kang Haji Rano ya ke sini. Itu jadi wah saya diaku nih berarti saya. Daripada ngacung-ngacung hey abdi NU. Wah nu ngaku. Akhirnya saya diaku alhamdulillah ya. Terus Kang, kesan bersentuhan atau ya, pengalaman Akang dengan orang NU dan pesantren itu kesannya bagaimana ya itu Kang? Buat saya benteng terakhir pendidikan moral. Saya bicara ini malah bah saya ketika anak saya yang perempuan, yang bungsu itu dipesantrenkan ke Sumur Bandung juga. Dan entah kenapa saya yang diminta untuk menjadi wakil dari orang tua santri ngasih sambutan. Saya bilang entong saya. Di situ ada alumni, ada apa. Tapi Pak Kiai minta saya. Kudu Akang cenah. Saya santri nage santri kalong gitu kan ya. Jadi saya malu gitu kan, jangan-jangan saya tetap saya nolak. Sampai dipaksa sama Ustadz Aceng itu Akang yang harus ngasih sambutan wakil dari ya oke lah. Saya dengan karena saya lebih baik menghadapi masa saya nge-MC metal bertahun-tahun kan. Saya menghadapi puluhan ribu orang yang bertato yang di panggung biasa. Tapi menghadapi Nahdiyin saya kudu ngomong saya gimana? Coba ya kan. Saya keringetan. Waduh saya jadi gimana tapi akhirnya saya ngomong tapi satu yang saya pesankan ke Pak Kiai dan termasuk juga saudara-saudara Nahdiyin di Pesantren Sumur Bandung bahwa pendidikan moral benteng terakhirnya itu ada di pesantren. Gimana Kang penjelasannya? Kebayangkan, saya sudah tidak suka lagi melihat anak kecil, anak-anak remaja yang lewat di depan orang tuanya itu terengkuh, tidak ada sungkem. Bayangkan pendidikan yang mengajarkan sungkem, mengajarkan bahasa tubuh kita, gestur kita menghadapi orang yang sepuh, orang yang apa Pak Kiai, Ustaz itu begini di mana ada cuma ada di pesantren. Cuma ada di pesantren. Maka benteng terakhir pendidikan moral dan akhlak itu sebetulnya adanya di pesantren. Dan itu tidak bisa diajarkan secara online. Terus offline itu ya. Oh iya, kumaha? Ongko guguru ya. Tapi kieu terus ke cilaka, kieu ntar melahirkan ustad-ustad online jadinya ya. Bahaya juga, bahaya. Terus Kang, dari pendidikan moral pesantren yang semacam itu dengan segala dunianya, bagaimana supaya dia berkarir di kemudian hari itu tidak hanya berkutat dalam dunia santri sebagaimana adanya ya. Betul. Sebagaimana Kang Soni masuk ke dalam dunia musik. Betul. Terus dunia hobi, terus dunia apalagi yang nge-MC dan segalanya itu. Betul. Bagaimana caranya itu Kang? Makanya ada gerakan santri bernyanyi itu yang saya jalan sama Mas Astro, itu saya ngajarin public speaking ke para santri. Jadi artinya saya membuka ranah ke mereka bahwa saya tidak akan ngajarin kawan-kawan santri yang ada di pesantren itu ngajinya apa kitabnya apa tidak, kitabnya tuh kalian yang sudah jagoan saya bilang.
Tapi how to deliver-nya itu saya bilang yang harus diperhatikan. Makanya saya ajarkan tentang, bahkan kan ketika saya ngambil S2 komunikasi, saya bengong sendiri, Bang. Ini poin penting juga buat saudara-saudara saya yang sedang menekuni dunia komunikasi ya. Oh, buku-buku komunikasi kan banyaknya dari barat. Setelah saya masuk S2, nah dunia komunikasi itu lain dari Quran dan hadis. Saya bilang, ngapain saya beli buku-buku ini, salah nih saya. Persepsi saya dulu begitu. Ketika kaulan baliga, kaulan layina, kaulan karima, kaulan ma'rufa, itu semua kan komunikasi. Saya bilang, itu yang saya kembangkan menjadi public speaking dalam perspektif Islam. Begitu, opening harus seperti apa, open ada ice breakingnya seperti apa. Ice breaking warga Nahdiyin kan kuheuleuy. Itu teh elmuna teh eta pisan. Ice breaking cicat kan, jadi sebelum ngobrol lebih lanjut ya sok heureuhila komunikator-komunikator public speaking seperti itu. Orang NU mah sudah biasa harus seperti hal yang itu heureuhila kan. Iya, betul. Jadi ngebojek heula itu kan, bahkan para kiai yang saya temui itu ya hari-hari gitu luar biasa. Wah, ini luar biasa, saya bilang, buah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan media baru ini oleh kawan-kawan santri. Ketika nadoman, ketika solawatan, ketika apa, silakan diposting itu. Postinglah itu, jangan memposting ken bae batur marekumaha gitu. Silakan saja ya kan. Kan banyak santri-santri yang sedang, saya dikirimin, saya bahagia juga dikirimin sama murobinya dari pesantren ya, pesantren Cililin itu. Anak saya yang sedang sholawatan, anak saya sedang nado, malah itu senang. Nah itu silakan, itu silakan posting. Iya, itu kan bagian dari citizen journalism juga sebetulnya. Iya. Terus Kang, perlu nggak sih santri misalnya memasuki dunia yang kadang-kadang mereka itu menikmati tetapi tidak memasukinya, misalnya musik, perlu nggak sih? Betul. Sekarang dan kalau masuk itu mereka harus ngapain di situ itu? Ya, saya gerakan pertama saya justru waktu sama vokalisnya Tengkorak. Tengkorak tuh sobatnya Hari Fadil juga. Tengkorak itu band grindcore, death metal. Yang ngomong, orang juga aja ngomong naon sih kan. Gitu kan kita ngerti. Tapi justru duluan dia yang bikin gerakan salam satu jari. Di saat bukan berarti membuat friksi antara salam metal begini dengan salam metal yang begini. Itu hanya sekedar adanya sebuah komunitas saja, kawan-kawan metal yang salam tauhid untuk menggantinya yang seperti ini. Jadi, nah sekarang mulai masuk ketika tahun 2010 saya bikin grup musik reggae Sobek Project itu solawatan tapi dengan versi reggae. Kenapa? Itu bentuk kekhawatiran saya waktu pertama kalinya muncul lagu dangdut, saya tidak sebutin penyanyinya siapa, tapi judulnya gini, Cinta Satu Malam, Cinta Satu Malam. Kumalamun budak urang nanya, ya Cinta Satu Malam itu kumanya gitu kan. Bayangkan Bah, apa yang Abah akan jelaskan ke anak Cinta Satu Malam, lagu belah duren itu naon ya. Duh, gawat, oke. Artinya saya harus tidak ingin juga menjadi penyeimbang, kalau penyeimbang berarti kan 50-50. Tapi setidaknya saya mengisi kekosongan-kekosongan bahwa musik juga bisa dipakai untuk siar. Nah, santri bisa mengisi di situ? Bisa banget. Makanya ketika jalan santri bernyanyi, saya, Mas Astro, Dodi Katamsi, sama Gus Chandra Malik itu mengajarkan juga musikalisasi doa, musikalisasi apa, mungkin ada penafsiran dari ayat, silahkan kamu menafsirkan apa si ada hadis, ada ayat, kamu persepsi kamu tentang bismillah apa, adem. Ya sudah tuliskan bahwa mendengar kata bismillah menjadi adem. Ademnya mendengar bismillah apa, kemudian dimusikalisasi. Itu menjadi suatu hal yang keren. Kan sayang kalau tidak dipergunakan itu sebetulnya. Jadi kalau orang lain punya propaganda melalui musik, sementara kita menjadi penikmatnya saja, atau kita didoktrin. Yang mari kita keluarkan juga produk-produk yang dari kita tanpa harus menyerang siapapun. Tapi kalau betul, kalau kata anak-anak Jamaikan itu nyebutnya good vibration. Kenapa kita tidak sebarkan juga good vibration ini kepada orang lain yang masing-masing punya pakemnya. Misalkan contoh ada Not The Lion. Not The Lion itu band reggae asal Jakarta.
dan bahkan katanya dia tuh queen of reggae-nya Indonesia sekarang. Bayangkan rambutnya di dreadlock, di gimbal, Bah ya. Tapi laguna bismillah alhamdulillah, Bah. Keren. Jadi luar biasa gitu, Bah. Sekarang banyak yang mengeluarkan lagu-lagu religi versinya anak versinya kawan-kawan. Untuk jadi misalkan begini, ayo kita sholat, ente kita melalui cinta. Saya bikin lagu tentang beda bersama. Beda bersama itu menceritakan tentang bahwa perbedaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap bunga itu pasti warnanya berbeda tapi tetap indah ketika dilihat. Pelangi tidak pernah marah pada hujan karena tidak akan ada pelangi sebelum terjadinya hujan. Itu kan itu sebuah tadabur. Iya, buat iya. Itu kan bisa dipergunakan, silakan saja, orang juga tetap enjoy gitu kan. Keren. Amin. Jadi Nahdien Jawa Barat ya, kita bisa memanfaatkan dunia baru yang sekarang ini tersedia ya di berbagai platform, mulai Instagram, bahkan yeah. TikTok pun menurut saya itu harus sikat dengan versinya kita. Iya. Itu harus justru kita belum kenapa tidak diisi misalkan oleh kawan-kawan Aceh TikTok versi Saman? Iya, yeah, betul ya. Yeah. TikTok versi Tagoni itu kan duk tak tuk duk tak duk tak duk tak duk ter gitu kan, itu sangat bisa bahkan ketika misalkan si TikToknya itu diisi dengan solawatan, dengan serta merta itu sedang menyebarkan solawat. Buat saya jujur, istri saya saksinya ketika mendengarkan astagfirullah Robal Baroya itu versi Gus Dur. Iya. Yeah. Pagi-pagi itu saya nangis, Bah. Istri saya saksinya. Bayangkan ketika sebuah media sosial diisi dengan hal yang positif bisa menyentuh batin seseorang, bisa menyentuh spiritual seseorang dan orang itu bisa menjadi saya kemana aja ini gitu loh. Ketika saya bolak-balik diputer pagi-pagi itu kan saya ngopi sama istri saya di meja makan, saya klik itu astagfirullah robbal baroya dan itu saya cerik-ceriknya saya bilang, dan apa ya, sayang kalau tidak dipergunakan itu, maksudnya itu kelebihannya dunia seni ya. Saya betul, pernah dengar cerita seorang penyair besar Indonesia itu. Betul. Dia itu tidak mengerti bahasa Arab, yeah. Tapi masuk ke pesantren mendengar berjanji yang dinyanyikan oleh yeah. santri. Dia itu menangis, yeah. Dia nggak tahu yeah. itu yeah. bercerita tentang apa, tapi kok dia menangis? Ya karena sentuhan seni itu. Betul. Jadi santri Nahdien, sebagaimana diceritakan oleh tamu istimewa kita. Amin. Memanfaatkan dunia baru dan santri berani memasuki dunia yang sebelumnya tidak dikenali tetapi dengan tidak menghilangkan kesantriannya. Betul, ya, betul, ya. Betul sekali. Ini mudah-mudahan Kang Sony bisa bersilaturahim lagi ke sini. Amin, saya dengar senang hati. Sesi yang berikutnya. Kemon. Dan semoga kita sehat selalu dan amin, insya Allah. Kan kita belum cerita lukisan, nanti kita tentu bahas lukisan. Nanti kita bahas lukisan, Kang. Kemon. Jadi Kang Sony ini melelang lukisan untuk pesantren. Amin. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah kita membahas bagaimana Kang Sony ini adalah pelukis juga. Dia itu penyanyi, tukang MC, yang dosen juga, terus santri Nahdien juga sekarang ya, Kang. Alhamdulillah, dan juga pelukis, dan melukisnya itu untuk pesantren. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.